Assalamualaikum, selamat siang. Oh, selamat sore ya, udah sore ini. Ketemu lagi bersama saya di Seno TV channel ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Ini kita bersama juragan-juragan dari Batam ini, yang ada di Batam. Kita mau ngopi bareng di MB Morning Bakery yang berada di Batam Center. KDA. Di posisi kita, teman-teman, sedang di jalan di dalam mobil ya. Kita menuju ke arah sana untuk ngopi bareng, bertemu dengan juragan-juragan Metafarm. Metafarm se-Batam. Ada di belakang ada Suhu Kripto. Wah, terkenal semua ini di sini. Di posisi kita sekarang sedang jalan naik mobil. Baiklah, kita balik kamera guna untuk melihat proses perjalanan menuju ke KDA, kedai kopi MB ya, Morning Bakery. Baik teman-teman, saya balik kameranya dulu. Nah, iya, jalannya lancar jaya. Keluar kota Jakarta udah padat merayap ya. Iya, kalau Jakarta padat merayap. Batam surganya perjalanan. Tambah besarin jalan nih. Iya, tambah gede. Bagus, itu hari pertama itu Pak No. Saya udah dikirim rundown acaranya Pak. Ada materi tentang kripto malam itu. Iya, di situ. Saya kirim list acaranya. Ada materi tentang kripto di situ? Ada. Iya. Dari ahlinya. Dia berapa hari itu? 3 hari ya acaranya. Pak Nurman itu. Siapa yang ngapain? Bukan. Materi kripto siapa yang bawa? Kak saya lihat. Keren ya? Keren. Pak Pujiono sorenya sampai jam 5. Ngejum kan nanti? Enggak. Hah? Langsung Pak di lokasi. Di hotel itu. Oh, yang anu di Malang ini aja. Pengen ya. Saya perginya aja ya. Kerasa kepengen lagi pergi Jakarta itu. Nah, saya kirim ya ke Pak Gun. Sama siapa berangkat Pak Peris? Bisa itu nyisipin itu kalau mau berangkat. Bisa kan? Bisa masuk ini masuk kan? Enggak, ini yang 50 nanti bilang Pak Rio aja tambahan. Bisa, iya Pak. Dari Batam. Jam 3 kan? Ya, ada. Udah saya kirim ke grup. Oh, ke grup. Enggak bisa berangkat berapa? Cuma itu jam 3 kan? Oh, Eric Hunter. Iya, Eric Hunter. Mana dia? Eric Hunter. Bateri. Kalau kan manajemen kan? Jam ini. Ini Pak Pujiono kan sore. Welcome dan pengenalan Metafarm by Master Pujiono. Nah, ini jam 4 sore ya? Sampai jam 5 ya? Bersih diri dan sholat asar maghrib. Kan ini bisa terbang, Pak. Iya. Biar kawan warna biru admin itu. Ini bisa, oh ini ada ada ini ada pemakaian bajunya ya. Ini iya. Jenis pakaian bajunya. Bisa itu. Bisa. By Master Eddy. Biar ada kawan. Eddy sis apa nih Eddy sis? Itu material kan? Pemain. Itu mah MC-nya Keling Pak Gun. Itu. Tadi induk saya itu si Andi ya. Enggak, si Pak Andi. Itu malamnya yang kripto keterangan itu? Jam 20 ya? Apa itu keterangannya? Oh, blockchain, cryptocurrency And mining by Master Eric Hunter. Eric Hunter, dia gini, Eric Hunter siapa nih? Nama orang pakar kripto itu ya? Iya. Dia nerangin blockchain jaringannya apa, ininya apa, terus miningnya gimana gitu. Iya yeah. Dengan blockchain kan banyak sih. Mungkin tenaga ahlinya ini Metafarm itu. Itu tenaganya Metafarm juga ya, salah satu dalam. Ya, konsultan ini kayak konsultan. Iya. Pak Peris, jam anu berarti pagi Pak Peris ya? Iya, jam 9 kurang waktu pesawatnya. Enggak, ininya acara Pak Peris. Pak Peris ngisi. Besoknya Selasa, hari Rabu. Hari Rabu ya. Pagi. Sarapan. Pak Norman tadi suksesnya ya. Siang ya. Hari apa berangkatnya?
Selasa pagi, Pak. Selasa pagi besok nih? Minggu depan. Ini ya. Kamis, Kak. Besok Kamis. Oh iya, iya. Ini Rabu, Sabtu, Pak. Minggu, ini Senin, Rabu. Selasa. Ini Rabu nih. Kamis. Selasa pagi, ya kan? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Dari Batam siapa ya yang dua orang? Eh? Satu lagi apa? Bagus. Ini, Pak. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya, hari ini kan closing ini, bisa terbang langsung. Bisa itu. Tinggal itu aja, tinggal. Ini lagi murah, Pak. Depan 100 ribu. Berapa tiketnya? Depan 100 ribu lebih. Percaya? Benar? Iya. Kok murah kali? Murah kali ya? Surabaya berapa? Berapa? Berangkat lah kita dua. 100 sekian ribu. Kalau murah 100. Berangkat kita dua orang. 490. Nah, kalau yang cicil berapa kali itu? Berapa? 100 ribu kurang kayaknya. Cicil cuma 100 ribu kurang aja. Iya, coba cek lah. Coba nanti lagi. Coba mantan. Mantan, bisa lah. Sama gue video yang kono kan mantep ya, Pak. Oh iya. Kalian video 3 hari. Tiga hari, hari sana. Minimal 20 videoan lebih ya. Berat HP langsung. Iya. Pilihan di laptop kan. Harus bawa tas gede ini. Set. Gak bisa tas ini. Simpan di memori aja, Mas. Bisa kan? Beli memori card-nya masukin. Ya, kan ada laptop, aku tinggal pindahin laptop. Oh, laptopnya di sini. Bawa laptop sampai. Saya kan ada laptop. Bisa. Oh iya Pak, bapak bisa bawa ya? Bisa simpan ke laptop ya? Iya bisa, yang penting jangan di share dulu kan? Iya. Enggak, simpan aja. Simpan. Ah, ada kawan kan jadi? Rumahnya rezeki gak kemana memang? Aduh, last minute. Ini di belakang, gue ketiga di belakang. Last minute. Belakangnya gitu gak? Kan kalau yang per bulan gak mahal Pak, paling 90 ribu. Pedinya baliknya lagi limit tak bisa beli lagi nanti. Ya dia saldonya nggak banyak tuh. Ya. Iya. Kalau aku jaga gawang aja di Batam. Sambil nengok-nengok kantornya itu anak-anak. Hari, kalau acara hari. Di Malang 3 hari. 5 hari lah berarti ya. Iya. Tapi itu jalan-jalan di kebun jeruk kan? Iya, Malang. Apa Telaga Sarangan? Telaga Sarangan atau Malang? Banyak tinggal pilih aja. Banyak yang ada durian merah itu kan? Durian merah. Durian anu Bayu. Bang Boy mana Bang Boy? Bang Boy main kopi sayang ya. Enggak ada ini, enggak di Metafarm dia? Belum dia, belum. Ya? Belum tahu infonya. Dia belum tahu dia? Iya. Masih kolabis masih dibahas? Oh, enggak. Dia kalah, rapper cup sama Pol Medan. Kopi sayang, ya. Terakhir, share kopi sayang dia. Dia share kopi sayang? Iya, yang 300 ribu aja. Dia aja Pol Medan. Yang lucu itu, Ami itu pindah satu gerbang susu, nggak tahu gambar beritanya, apansanya pun tak jelas. Pindah gerbang dijanjiin mobil kan? Janjiin mobil. Waduh. Hari itu tanggal berapa? Oh, pas bayaran pula tanggal 18 itu. Bayar pegadaian sama pegadaian lah. Gadian sama rumah itu banyak kan. Kan nanti awal November ada lagi dong, awal November Pak. Awal November ada lagi batch 2. Tinggal diatur aja Pak no. Kan ini kan dapat jatah ini dia anu. Iya. Sampai kan itu jatah ini. Terserah Pak Anda mau sekarang boleh, awal November boleh. Selang 2 minggu, 2-3 minggu. Setiap bulan akhirnya. Kalau ya. Kalau perdana pasti ketemu semuanya tuh. Iya, kalau perdana itu beda ya mana-mana. Susu awalnya lah. Kayak wajib pertama nanti cari mana Mas Anon Rio. Rio. Anaknya Rio.
5? Istrinya satu, anaknya 5. Orang Kalongan bukan istrinya. Dekatnya deh kan? Cilacap. Coba Kalongan ke Cilacap. Kalongan Jawa Tengah. Saya Tegal kan dekatan situ. Batik, orang terkenal batiknya. Iya, batik. Udah nyampe, Pak ya? Si Mas Jok. Jok. Dia di Citi kan gajian dia cok. Hari ini, Pak? Hah? Hari ini gajiannya? Tidak tahu dia. Ini 10 poin ya dia? 10 ya. Lumayan kalau sekarang dia 10 poin pun dia 6 juta ya? Iya, hampir. Udah untung-untung lah dia. Seger ya. Dulu kan harga 4 jutaan ya belinya? Kemarin 3 harga. 3 lebih. Oh, yang terakhir itu ya? Yang 3 lebih. Yang separuhnya itu. Separuhnya 3 lebih, separuhnya itu udah lumayan. 5 lebih. Ya udah, lewat. Separuh 5 lebih. Rata-rata yang 4 lah. Oh, udah di sana dia. Siap, siap. Dan udah sampai deket nih. Oke. Rezeki dia lah, ketemu dia itu gara-gara saya cari mobil itu. Sama kawan saya nyari mobil teman saya. Cari mau yang beli ya? Dia mau jual mobil, yang mobilnya mobil Combat taxi lagi. Oh, Joko mau jual. Ya jual di Facebook gitu, ketemu sama kawan saya. Nyarinya di situ juga, di online apa itu. Yang beli taxi. Kawan Pano. Ya pengen beli, tapi lihat dulu mungkin akan lihat ketemunya sama Joko lah. Oh. Makanya ngobrol-ngobrol, dia lagi main robot ya? Trading. Saya larang langsung. Jangan, saya bilang stop. Udah kalau saya lewat sini, Pak ya? Lurus. Atau lurus? Lurus aja. Lurus aja. Kiri aja. Lempar. Kanan itu masuk soalnya. Berlaku nggak itu ya? Seperti yang lampu merah itu? Tagihannya datang ke rumah ya, tagihannya antar lagi rumah Kang Peris ya kan. Saya nggak supirnya siapa yang bawa ya kan dulu kan. Apa lampu merah? Iya. Saya nggak supirnya juga kan. Nanti orang minjem ya kan mobilnya, tahunya datangan tagihannya ke rumah. Saya nggak dulu foto supirnya siapa. Oh ini dia orangnya, nggak apa-apa bayar dulu nanti surat undangannya antar ke rumahnya lagi. Tagi balik kan. Bum. Joko semprul. Aku beta. Jadi itu kan terus berputar terus. Saya bilang, Joko kita udah berlari mau mundur lagi. Jauh sampai mana? Banyak kali ini Adi Putro. Sini enggak? Sini ya? Sini bisa. Iya, bisa. Sini Pak, atau di sana Pak? Depan. Sini Pak ya. Ada mobil ya? Mundur aja. Oh itu. Terima kasih ya. Tidak dapat. Tetap harus maju dulu. Betul. Maju dulu baru mundur. Maju lagi. Oh sana tuh sana. Rezeki. Oh itu kanan tuh. Terus lagi sikit. Oh iya.
kita guys, kita sudah nyampe lokasi. Oke, udah sampai itu Morning Bakery. Datang center. KDA. Karena dia Mr. Chok, mana Mr. Chok. Thank you.
sebenarnya udah aku mau masukin dulu gitu ya. Dari kemarin pas pas itu terakhir terkirim tulisan akhirnya dalam masuk itu punya 35 juta. Sekir lah kayak gini ya. Jadi sekir ya, kasih punya kayak gini. Tambah. satu lagi ya, satu lagi ya. Kok mau tambahan ya?
ya Pak. Iya iya. Satu lagi. Satu lagi. Iya. Iya. Di Morning Bakery. Mau ke sini. Batam Center. Batam Center. KDA. KDA KDA. Depan pom bensin tuh, pom bensin KDA lampu merah itu, lurus kan ada merah, lurus lagi nampak ini Bakery. Iya KDA KDA, aku ini aja langsung lurus masuk. Ya, pemilu lurus nanti ada belokan kiri, ada belokan kiri lurus aja. Kenapa ini ada pom bensin? Ini dari belok kiri lurus, jangan ke arah ke Batam Centernya yang sana, ke Botania. Di sana. Cuma ya, lokasi. Itu kemarin yang jual produk kemana ada? Gak ada. Itu? Produk apa? Kelly. Oh, Pak Anto. Oke lah, tuh share ya. Share ya. Ayo. Thank you.
harusnya belum input sistem. Pentekku itu aku cek di sini, pentekku keluar. Terus cipta aset digital itu yang besar, mining terbesar itu aku cek, itu juga sudah keluar di sini. Cuman meta farmnya aku cek di sini. Ini si Mia ini udah. Aduh, Mandan Paris ya. Update terus nih. Wes, siap. Wawancara. Wawancara closing. Wawancara. Oh, baik, baik. Iya, iya. Berangkat nak? Berangkat nak mana? Boy. Tukeran teh ya, berangkat. Teh duitnya nanti. Hah? Duitnya teh? Enggak jauh aja tanggal jangan mau aja nong mau bikin teh tak diurah gue nanti ngono kan enak ini lah saya kelindaran kan nyekel duit lah bingung dari ini sama kan nyekel duit kan ngapain pun gampang ah neng ngapain ayo ngapain ini ngapain ini dikurang terus ini tanggal biru kan ngitung ini tanggalnya ini tanggal biru 11 berangkat tanggal 18 tanggal mas 12 Kamis depan tanggal berapa itu? Kamis ini roh lagi minggu sama lah Kamis depan sama lah 60 ya 60 mas bayaran 5 saya buatin dulu ya akunnya. Akun. Thank you.
Ini pasar yang jalan ini gue jadi sampe nanti? Nanti u ada sampe nanti? Berapa rame pasar ini? Berapa rame? Berapa rame? Sengit kadang-kadang turah, kadang-kadang murah. Cuman sembako ya? Sembako sayur-sayur juga? Sayuran aja. Sayuran aja. Transfer nanti keterangannya juga harus ada, keterangan waktu mau transfernya ada keterangan tuh, keterangannya apa di dalam bukti transfer itu. Lipin perpanjang akun, lipin perpanjang X1 akun namanya udah selain itu ke sini akun selain di tiga gitu udah pin baru. Jadi kita itu namanya kan beli pin perpanjang, panjang upgrade, update bukan beli pin baru ya, pin baru panjang nanti dia balas, dia langsung kirim, baik pak uangnya sudah kita terima, ini berikut pinnya kita sudah kirim pinnya, kita tinggal ambil aja nanti, tinggal ambil kan di masuk ke akun itu yang dari kona kami kan ke list miner kan, miner list itu scroll ke kiri ada yang warna hijau kan klik apa memperpanjang ya, memperpanjang mengaktifkan atau apa gitu. Jadi muncul ada ruangan kolom tuh, copy paste di situ. Lalu kita keluar lagi di miner, masuk lagi miner dengan copy paste yang kita punya miner itu. Gunakan menjanjikan kalau setahun lagi lah, kan tapi kan lepas setahun lagi kan turun 12% kan. Nanti 2 tahun kemudian itu 2 tahun itu yang 12% itu saat kita ikut gabung atau ngikutin sana ya? Kalau saya tengok ngikutin sana. Oh, ngikutin sana. Ngikutin ya? Sana. Berarti setahun lagi masih dapat kita 15% ini. Tahun lagi masih. Ya, masih dapat 15%. Udah untung lah, udah modal lebih dah. Bahasanya udah untung. Bukan ikut. Selebihnya kan mana? Juga sudah untung kita itu. Bukan ikut saja. Iya. Mending ada kemajuan. Bukan ikut saja yang. Bukan, saya tanya kemarin. Ikut join atau enggak Pak? Ternyata kami lihat enggak. Ya karena 2 tahun dulu, 2 tahun dulu. Nah, kalau ikut besarnya ikut join ya, kalau mau, ya, ya, mau adil ya sebenarnya. Tapi kalau pas transfer lagi berubahnya 12%? Ya, saya khawatirnya nanti kalau udah terakhir, kalau tinggal 8%, 6% tentu nggak ada yang mau kan? Ya. Bener nggak? Semakin malas orang kan, bener nggak? Ya, logika kita aja kan gitu. Tanya pas itu apa ya? Sempet tanya, kata Pak Sudan, katanya ngikut kita gabung katanya. Kalau kita gabung seharusnya oke banget. Iya, ya, ya. Aku itu yang kutanyakan, tapi belum sempat nanya ke sana-sana kita. Tapi kalau rute perjalanan proyeknya
itu sesuai prosedur. Kalau mulai tanggal sekian ya 2 tahun ya tanggal sekian. Ya seharusnya begitu, gitu kan. Ya. Itu satu masing-masing. Itu sesuai bukan kita masuk, sesuai perusahaan yang menetapkan. Nah, 15 tahun masalahnya. Nah, gini kok. 15 atau 20? 15. 15. Jadi prediksi perusahaan itu 5 tahun, 3 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, walaupun kita terimanya cuma tinggal 6%, tapi nilainya ya bisa aja itu 14 juta satu koinnya, bisa 20 juta gitu loh. Itu gini udah nilainya kan, sebenarnya dibalik sama aja. Nah, paham kan? Kan dia ada pembakaran. No, baru pembakaran kemarin. Iya. Ini beruntung ya mas duluan lah. Pembakarnya ya, naik 6-3. Wah, jual nggak ini, jual nggak ini ya. Nah, nanti dulu yang naik lagi pas ini. Wah, turun lagi pula. Gak jadi kejual, malah rugi banyak. Malah tahan. Aku belum bisa baca, kalau aku udah nengok harga segitu, aku jual juga. Jual punya aku udah. Itu gak bakal dia lagi 17 jutaan lebih. Dia gak bakal ngepus sampai ke 78, belum lagi. Belum waktunya itu. Karena terlalu singkat waktu dia mau kesana arahnya. Karena dia habis balik ke bawah 2,5 kemarin lama. Yeah. Jadi kalau udah naik gitu tinggi kali, tak ada yang belanja nanti. Iya, yeah. Yeah, okay. Logikanya gitu, cara hitungan dagang aja kita buat. Jadi kalau dia posisiin lagi aman tahun, gitu, ya. Tahun yang akan datang mungkin. Nah, itu mungkin pelan-pelan deh nih. Kalau dia naik pelan-pelan. Pak Solehan itu bisa aja akhir tahun ini nanti baru dia ngepus lagi kan. Ini bertahan sih. Sekarang dia mau ngepus lagi. Waktu buka kapan? Bukan mau turun ini. Sekarang di situ itu waktu dibuka nggak kapan? Nah, tanggal ini kan ada itu. Nah, hitung aja dari mulai tanggal itu. Nah, 2 tahun tuh nanti ke tahun berapa? Kayaknya tahun 2023 mungkin pertengahan Oktoberan lah. 2023 hampir dekat 2024 nanti baru 2 tahun. 2 tahun di Oktoberan. Oktoberan dia bulan. Nah, bulan Oktober. Jadi kecamatan kan lebih panjang. Masih bisa lah. Jadi sampai nih koin mesti untuk balik, tambah itu koin mana, koin disampein menjeru, isi ono kan. Nah, itu gak paham. Koin yang kita punya itu setelah habis 15 tahun itu habis juga, apa juga? Apa ya, balik? Ada ya? Koinnya, masih utuh seperti itu. Tapi balik ke kita gak ya? Ya bisa, kita keluarkan, kan sisanya 6 dari 10. Dan 6 itu jualan dengan harga saat itu. Oh, bisa kita tarik? Ya udah, habis ya kan. Berarti masih ada tabungan kita gitu. Yang aku dengar gitu, tapi kita nggak tahu masih lama, belum begitu lamanya lagi, jauh waktu itu. Dan entah nanti pertengahan jalan aja koin itu udah harganya 20 juta. Udah nggak kita pikir lagi itulah. Aku aja udah close modal juga semua. Betul salah. Atau biar nggak aku ajar pula di 2 juta kemarin tuh. Itu cuma ngintip doang kan kita kan, gak ada yang beli 2,5 itu enggak, ngintip semua takut malah gini kan. Iya. Itulah kita dilawan ini, adu dia ya, dulu dengan kan ini. Kita tahu ritmenya Dubut ini seperti apa naik turunnya. Mas Solehan aja dia aja takut, dia aja nggak berani. Lah aku beli 6 juta, habis itu turun dem 2 juta. Aku maaf ini kan. Mas Solehan aja nggak berani kan. Dia juga ada ngambil segitu harga bayangin. Makanya dia kemarin dia bilang di grup, kita ini kena penyakit oonisme. Ya saya bilang sama dengan oonisme, dia bilang itu. Harga murah, 2 lebih, gak ada yang nengok. Cuma gini aja ngintip katanya. Iya giliran naik 3 lebih, udah kebingungan. Pada bumi sama antri. Kamu antri, aku juga antri. Masing-masing kan ngantri itu. Nengok udah naik 3 lebih, cepet pada antri. Dapat aku 10 harga 32. Dapat, itu terakhir lah aku beli itu 10.32. Nah makanya sekarang aku balasnya cepat. Aku soalnya mau balik kampung waktu itu mas. Iya, kan mau balik kampung. Mau tembak semua atau aku enggak. Aku ke Jawa itu. Nah, dan dia masih sini ke Jawa kan. Makanya ke Jawa, balik ke Jawa itu aku bilang naik 32 ya. Belilah nunggu di 32 kan, 33 tak kena-kena. Naikkan aja lah, beli aja gak bisa ini bilang ini. Pasti naik, pilih aku betul. Bukannya malah lepas dia kan. Di 25 gak ada yang nengok, kami di Jakarta semua ini. Lagi di hotel apa ini, Meta apa, Meta apa itu. Lagi ngasih-ngasih di sana semua. Cemana enggak, saldo awak ada 100 juta lebih di situ kemarin. Iya, 100 lebih, aku lagi beli kan itu dapat 40 call juga. Emang gak mau beli. Ada mbak ikut tau, kipas-kipas sama ya, Mas. Aku ingat kemarin. Aduh.
Ini lawannya ini pula. Depok. Depoknya masalah. Selagi asik di Depok. Iya. Padahal kemarin dia pegang kataku portfolio separuh aja. Ambil aja 50, berarti kan untuk 20 poin itu. Dia tadi bilang ya, tak mau juga. Pulang dari sana masih dapat, dari bandara turun pesawat dosen masih landing 19 juta. Dia masih Jabar apa 78 juta. Inilah kita kan tengok ya. Hah? Dia bilang itu jelas ya kan. Target 9, 2 bulan aja lah bilang itu kan. Setengah miliar lebih 7 bulan lagi kan. Banyak hanya 7 bulan. Untungnya aku lagi kan. Sampai sana. Aku untungnya senang Jawa, Jakarta, balik-balik kemarin itu sisanya sudah mungkin 10 digit itu terakhir. Sudah. Habis. Aku lagi nengok ini masih ada yang screenshot saldo gue 100 juta lebih. Ada screenshot. Tulis saldo. Kenangan-kenangan. Bunda Ani, yang setiap kan dapat 100 juta lebih sekian satu hari itu dia. Dari sehari dapat dari Hauri. Bunda Ani dari Makassar. Saya dapat segitu juga, seger. Sama sempat 100-an ya? 70 lebih paling 70. Besar. Terima. 9 akun itu, 9 akun sekali bayar. Siap surat nasar, saldo langsung bengkak BCA kan? 20. Itu 9 itu, pas itu 9 akun langsung kelar dia sore itu kan. Tuntas ya kan? Kalau sama tapi kesana bisa acara gue terbuka ya. Getreng dia gitu. Tapi sedep pas awal keluar itu ya? Kami awal sebenarnya. Dia orang 01, 02 Batam. Iya makanya itu kami awal, kami lah yang awal. Tapi yang lain pada masih belum mau kan. Pas sampean kan. Dia 01, saya 02. Pas yang jauh? Enggak, jadi gini. Malah transferan turunan lu kan. Gepat ini kan gini banget. Kateringnya lah. Iya. Kosong 1 ya, kosong 2. Tapi sampeyan ini balik modal. Untung lah. Kan. Iya, aku harus guna itu. Tapi cek aku. Ini banyak kali komplain nih. Waduh, bahaya ini aku. Tapi kan tinggal terakhir kayak kan. Terang-terang terakhir aja. Pas posisi. Jakarta lah kalau. Jakarta. Oh, enggak kalah ya. Enggak kalah kan? Enggak. Enggak kalah. Makanya bagian keuangan ini di pepet-pepet ini akhirnya terangkur sampeyan. Iya, terakhir juga. Selesai kan? Nah, aku yang terakhir itu jual apa itu? Jual saldo apa itu ya kemarin itu? Di create jadi saldo kan? Pers sudah bikin saldo udah. Itu pun masih ditahan, nggak disemuain. Aku hari ini besok orang siapa? Miandi sama Pak Roni masih nahan besok. Ya masing-masing lah punya pikiran masing-masing lah. Dia mau nahan mau apa kan? Dia punya urusan kan? Dia tahan. Pak Roni nahan. Miandi besok udah gini-gini, siang-siang gak dapat-dapat tuh. Aku terakhir aku masih dapat, senang aku udah dapat 5 juta, duit juga kan pikirin kan. Nah, itu ya. Terakhir ya, itu terakhir. Masih bisa telepon ke juragan sana kan. Mumpung ada yang bisa sounding kan. Kita manfaatin dulu. Lepas itu ya, diharap. Orang pasar itu berapa orang? Orang pasar aku utangin berapa orang itu pakai saldo itu. Tapi orang nggak bayar juga cuma sini aja. Bisa ya? Bisa ya? Pertransfer sampai. Iya. Bisa ya? Bayar berapa? Aku. Oke lah nih lah bayar. Ya. Pas di sana itulah di sana acara. Di sana aja murni aja aku itu 50-an enggak kemana 50-an lepas di sana aja karena memang mau hidupin akun lagi biar aktif lagi gitu loh biar aktif lagi aku ya, itu kan nambah satu ini kan ya kan kewajiban nambah udah itu nyampe pula dia ketemu apanya itu kan cloningnya itu udah cloning mayor kan nambah jadi double tuh setiap satu akun udah ketulis semua banyak juga nih pak lo 40p terus kan custom gaskan lah ingat balik tapi yang tetap ditahan gak dihabisin semua kan gak semua akun diiniin waktu itu kalau semua digas mati ya. Tapi pas posisi itu asli 25 itu disitu 2.500.000 mulai dari berangkat sampai pulang masih segitu dinangkut kita cuma nengok ini aja bener
sekarang ini enak-enak. Kalau kuban tempat 40 kemarin ya, cepat-cepat. Iya, 40 tambah 30 70 kan. Wis. Seger. Nanti kan jalan tuh. Kayak pas kan 50 juta sebulan gajian. 50. Sebulan 50. 50 juta ada. Pensi kalah apa kalah semua lah ya. Jadi senior manager. Iya. Sebulan 50 udah jalan-jalan. Ayo enak jalan-jalan. Gak ada yang marah ya. Tenang, minggu besok. Minggu besok cair lagi. Berapa belas juta. Seminggu cair lagi berapa belas juta. Apakah enak kemarin di Jawa pula kali. Singapura, Malaysia. Gak bisa habis duit. 50 juta sebulan. Masih tingkap. Baru pasar sewain. Kalau bayar sama aku pasar sebulan sekian. Apa lagi? Mobil pakai satu bulan sekian. Kasih makan siang kan? Ya kita jalan-jalan luar kan lagi kan? 50 juta. Boleh lah. Emang. Kalau nggak rezeki itu lah tadi ya. Kalau nggak rezeki nggak bisa. Apa lagi? Ya, yang bisa ngejang nampak. Jadi kemana? Mau dilanjut? Iya. Hah? Iya kok? Wes, hitungannya kayak itu tadi. Hitungannya. Ya. Yang kayak tadi aja. Berarti ini masuk kartu gua aja ya. Biar dia langsung ke rekening. Tapi aku atau sing aktif enggak ini? Itu sing aktif enggak ini? Tahu itu Pak Ferry. Apa? Yang dapetin yang aktif maksudnya. Bisa enggak dapet yang aktif itu? Enggak bisa. Tembaknya di mana ya? Iya, di akun saya. Kenapa? Bonus kan dapat yang ini. Cashback-nya lah, cashback-nya dapat. Enggak yang aktif dapat juga. Aktifnya ya di akun saya, tenang. Yang atas akunku yang atas. Pairing itu dari akunku yang atas. Cuman kalau dua pasang sampai dapat. Ini sampai yang posisi gini. Aman satu ya enggak dapat. Enggak ketemu pairing-pairingnya itu enggak dapat. Cuman kalau dua lagi gini sampean 3.000 nah, ya. Berarti kan sampean akun sampean ada gitu. Cuman kalau satu begini ya. Lolos. Ya aku pun yang lolos juga mendua deh. Tak jalur. Serah. Tak jalur. Gini. Aku kena, aku kan udah dari atas. Ah. Yang paling kena dia lah, di atas. Ini mbahnya. Nampung terus itu mbahnya. Gerakan kita semua dia nampung yang banyak. Kalau aku masih kebagian kan aku udah ada beberapa akun. Aku dia ada berapa akun? 3 akun besar kan. Saya punya akun 1, 2, 3, seno 4. Menyambung. Jadi murni lah sampean ya. Kalau pemula-pemula ya. Murni langgul itu ya. Enggak kirim teh lah aku. Enggak bayar kirim lah. Untuk di rumah 9, berapa sih? 22 25 lah ya? Lain sama jajan gede yang menang. Sesuai dengan kantor. Ya, kalau zaman dahulu, Mas, bapak-bapak Dewi kan kebun. Saya ke kebun ini gini, dekat di lahan. Tuyul lagi. Iya, itu mangga nih. Kebun ini gini, guys. Biar dia kurang hektar. Kelopok tapi gak ada mana ini lah kebun saya ada kebun saya ada kaplik berapa luas? Jual berapa? Tidak punya kawan. Tidak ada kawan. Berkening saya pak. Ada anu. Aku nanya siapa? Siapa?
rekening mana ya? Di sana aja, percaya aja. Mandiri atau? Mandiri lah. Mandiri saya bisa bisa transfer limit besar bisa sampai 100. Gatel. Di ramean ya. Sebulan di rumah. Cuma kan dia kan ono plus ya. Bulan plus. Kebetulannya dia ada kontrakan. Mau ngambil 10 pun belum nyata. Harganya masih tinggi. Bang Iman juga kalau harganya 3 lebih sikat dikit aja cuma. Timan 58. Oh, kemarin mau 5 dulu, Fred. Ke 1 bulan nambah 1, nambah 1, nambah 1. Bisa gitu. Iya. Benernya lah umpamane nggak dijumui, koin ini bisa di stacking langsung. 3W? 3W sebulan kan 1,5. Bisa nih, apa mau dianggap itu langsung di... Iya langsung. Iya, nggak usah di duit nih. Kumpul aja. Kumpul aja, kumpul. Oh, kayak auto kompon. Ah, tapi sampean siapin mesin siji aja dikene ngono, kok sampean klik pula hilang ah ngur lah kapasitas 10. Oh iya. Sampe tarik dicek nang. Nang dompet balet. Icing e lali pula kan udah tumpuk 5 tak tambahin nih lali pula klik ge. Ya bakar. Masalah. Tetap ditarik nang dompet, simpen nang dompet ae. Simpen dompet ae sampean. Kan belum bulan wis pas banget. Oh iya. Benar sih, sanggulan sampai ini. Sanggulan papat, ya, kan? Sampai pas tengah. Papat lah, taruh papat. Kan dia bersihnya. Belum bulan nih. Ketok. Cuman kenangan-kenangan butuhan. Gak mungkin ya. Buat itu ketok. Makanya uang aku aja betul terus kan. Nah, iya. Sampai sebenarnya tak tuh, lihat aja, karena dia bisa simpen. Burung-burung kan, no? Bus ya, Mas. Nah, bus ya. Bisa lagi. Makan, makan. Kopi. Kopi.